Akulu minha, makanlah hewan kurbanmu. Sudah dipotong, makan. Apanya dimakan? Akala Rasulullah SAW min kabidi ut'ayati, yang dimakan hati hewan kurban. Potong hatinya, cuci pakai air bersih, kasih limau supaya hilang bau amis, kasih garam, susu, bakar, makan. Itulah makanan pertama yang dimakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, makan dulu baru ke masjid. Kalau Idul Adha, pagi itu habis subuh tak ada makan. Pergi ke masjid sholat, balik sholat motong, makanan pertama hati daging hewan kurban, sunnah. Tapi dengan syarat dari pagi tadi tak ada makan apa-apa. Nanti ditanya, kamu makan hati hewan kurban? Ya, pagi tadi lontong 3 piring sudah masuk. Atau makan lontong tidak, makan nasi tidak, tapi sudah 3 batang. Allah Subhanahu wa Taala. Ala man uhiyal Qur'an. Tak pandai motong, latihan tak mau, ilmu tak ada, mau motong juga. Saya ikut sunnah nih, saya yang motong. Rupanya tak tahan menengok darah. Begitu nampak darah berkunang-kunang, sapi tak mati awak pingsan. Ini penting, walaupun teknis, tapi ini penting karena hal kecil bisa berdampak luar biasa. Lalu kemudian setelah dipotong, diambil hatinya, dimakan. Itu yang paling afdal. Fakulu minha, makanlah hewan kurbanmu. Banyak orang takut makan hewan kurban. Ustaz, ini hewan kurban ini boleh tak saya makan? Bukan boleh, disuruh Allah. Fakulu minha, makanlah hewan kurbanmu. Sudah dipotong, makan. Apanya dimakan? Akala Rasulullah SAW min kabidi ut'ayati, yang dimakan hati hewan kurban. Potong hatinya, cuci pakai air bersih, kasih limau supaya hilang bau amis, kasih garam, susu, bakar, makan. Itulah makanan pertama yang dimakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, makan dulu baru ke masjid. Kalau Idul Adha, pagi itu habis subuh tak ada makan. Pergi ke masjid sholat, balik sholat motong, makanan pertama hati daging hewan kurban, sunnah. Tapi dengan syarat dari pagi tadi tak ada makan apa-apa. Nanti ditanya, kamu makan hati hewan kurban? Ya, pagi tadi lontong 3 piring sudah masuk. Atau makan lontong tidak, makan nasi tidak, tapi sudah 3 batang. Oleh sebab itu ini penting, sunnah-sunnah ini kita laksanakan. Siapa yang mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa asfarihi idza ra'aitum hilal dzulhijjah. Kalau kalian sudah menengok anak bulan Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kalian mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa asfarihi, jangan memotong bulu, jangan mencukur bulu, jangan menggunting kuku. Dari tanggal 1 ke tanggal 10 jangan mencukur, memotong bulu kumis rambut, jangan memotong kuku. Ini diajarkan Nabi, tapi hukumnya sun, tak wajib. Ini nanti banyak nih SMS WA masuk, Ustaz, kami dapat dari grup, katanya siapa yang berkurban tak boleh cukur bulu, potong kuku dari mulai tanggal 1 sampai 10. Siapa yang buat begitu katanya batal. Tidak apa-apa, tapi kalau mau bagus, apa gunanya? Dari tanggal 1 ke tanggal 10 rambut mulai memanjang, kumis mulai memanjang, kuku mulai memanjang. Habis pagi tanggal 10 potong, cukur kumis, potong kuku, maka tumbuh semangat baru. Ini terapi yang diajarkan. Kumis baru, rambut baru, kuku baru. Bini lamuk.
Nah, ini terapi yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah ini kita ikutkan karena ini ajaran yang membangkitkan semangat hidup, spirit, sama macam orang baru pangkas. Baru pangkas itu kan semangat baru. Nah, begitu juga dengan kurban ini. Habis motong hewan kurban, potong kuku, cukur bulu kumis, rambut baru, lalu kemudian semangat baru. Mungkin masa lalunya bergelimang dosa. Saat memotong itu kita sedang menumpahkan dosa-dosa kita. Inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi. Sebelum darah itu menetes jatuh ke tanah, lebih dulu ampunan Allah sampai. Kita banyak dosa ni. Astagfirullah, dosa hapus. Solat sunat taubat, dosa hapus. Istighfar, tapi ada yang lebih hebat lagi. Sebelum darah leher kambing jatuh ke tanah, potong, dialas pakai batang pisang, di atas pakai kayu putih, jatuh darah di ujung pisau, 2 detik jatuh gua. Ada yang lebih cepat lagi daripada itu. Apa dia? Ampunan Allah. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa'u minal ardi. Sebelum darah kambing itu menetes ke tanah, lebih dulu ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, fatibu biha nafsan, sucikan diri kamu dengan berkurban. Saya menjelaskan kurban ini sampai azan asar. Habis itu kita sholat asar. Habis itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati buya-buya, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz awak, ahli ulama, cerik pandai, nan ketek, nan godang yang tak disobik golau, nan ketek tak disobik namo, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Hari ini kita sudah sampai pada tanggal Zulqa'dah. Suara-suara. Biasa-biasa kita suara ada. Awal Zulqa'dah. Tak 10, tak boleh, tak 2 boleh. Pokoknya awal Zulqa'dah. Tak lama lagi kita akan masuk pada bulan Zulhijjah. Fasalli li rabbika, salatlah, wanhar, berkurbanlah. Menurut mazhab Hanafi, kurban itu wajib. Nanti kalau ada ustaz berceramah, katanya kurban itu wajib, itu yang dia pakai mazhab Hanafi. Dalilnya, man wajada sa'atan, siapa yang punya rezeki sa'atan lapang, falam yudahi, tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Siapa yang punya rezeki tak mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Menurut kaedah usul fikih, kalau ada wa'id, tahdid, ancaman, berarti wajib. Di situ ada ancaman. La yaqrabanna. Nunnya itu nun taukid, penekanan makna. Siapa yang punya rezeki tak mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Ancaman. Kalau begitu wajib. Itu dalil mazhab Hanafi. Dua. Nabi seumur hidup tak pernah meninggalkan kurban. Dari mulai kurban diwajibkan sampai meninggal, tak pernah meninggalkan kurban. Muazabah continue, terus menerus. Di antara perbuatan itu menjadi wajib, paling tinggi wajib, di bawah wajib sunat muakkad, di bawah sunat muakkad sunat. Maka menurut mazhab Hanafi berkurban itu wajib. Kawan-kawan kuliah dulu yang dari Turki, India, Pakistan, Bangladesh, ini yang mazhab Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh,
Turki, Hanafi. Mesir campur, sebagian Hanafi, sebagian Syafi'i, bersaing antara Hanafi dengan Syafi'i. Makanya mahasiswa-mahasiswa Turki, mahasiswa India itu ada raya kurban, memang dia wajib berkurban. Kalau ada ustaz nanti yang berceramah, kurban hukumnya wajib. Nah, itu mungkin dia ambil dari pendapat mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, kurban tak wajib, hanya sunnat mu'akkad. Apa dalilnya? Hadis Nabi. Hunna salasun hunna alayya fara'idu. Ada tiga perkara yang bagi aku fara'id, wajib. Walakun tatawu'un. Tapi bagi kamu tak sampai wajib, hanya tatawu' saja. Di antaranya adalah al-udhiyah. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, Abu Bakar ketika menjadi khalifah pernah satu tahun sengaja tak berkurban. Padahal duitnya ada, dia tak berkurban. Datang sahabat bertanya, Abu Bakar, ya, kenapa tak berkurban tahun ini? Saya sengaja tak berkurban tahun ini untuk menjelaskan kepada umat bahwa kurban tidak wajib. Saya mau menjelaskan bahwa dalam beberapa masalah ada khilafiyah. Qur'annya satu, Nabinya satu, Allahnya satu. Kenapa dalam satu masalah hukum bisa berbeda pendapat? Berbeda cara menengok dalil. Jangan katakan imam mazhab itu tak tahu dalil. Mereka ahli dalil. Hanafi menengok dalil ini, dia ambil kesimpulan wajib. Sedangkan Maliki, Syafi'i, Hambali menengok dalil ini ditarik kesimpulan sunat mu'akkad. Ustaz, jelaskan itu semua. Jelaskan Hanafi, jelaskan ini, jelaskan dalilnya. Jamaah, terserahlah ikut. Nah, setelah saya ikutkan, setelah saya jelaskan, setelah saya sebutkan, kira-kira bapak ibu condongnya ke mana? Kalau diam, itu sunat mu'akkad. Saya Pak Ustaz rasanya lebih condong ke wajib. Nah, bagus, kurban tiap-tiap toh. Ustaz sendiri, saya tak kaya, duit tak pula banyak, tapi kurban ini saya usahakan. Saya usahakan ada duit, karena nikmat Allah besar sekali. Andailah kita sakit, na'uzubillah, tak ada nilainya 2.5 juta. Misalnya awak berapa? 2.5 juta. Pas 2.5 juta. 2.5 juta itu tak ada apa-apanya. Belum lagi masuk rumah sakit, baru ongkos pesawatnya aja udah 2.5 juta. Menengok muka dokter 5 juta. Pegangnya ujung kaki 7 juta. Tokok pakai martel 15 juta. Dibukanya mulut 10, tutup 25. Nako jangan bakhil, jangan pelit. Wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang terpelihara dari penyakit bakhil, pelit, kedekut, fa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung. Oleh sebab itu, siapkan duit 2.5 juta, bayarlah. Ngomong-ngomong yang ceramah ini sudah bayar? Belum. Jadi ustaz cuma ceramah aja, panitia belum buka, tapi duit sudah siap untuk kurban. Jadi ibu ya, yang berkurban itu siapa? Yang berkurban itu orang yang punya ompek. Pertama, sanggup memenuhi kebutuhan dirinya. Dua, sanggup memenuhi kebutuhan orang yang wajib dia nafkahi. Tiga, sanggup memberi makan minum pada 4 hari, 10 Zulhijjah, seboleh, 2 boleh, 3 boleh. 4, sanggup membeli hewan kurban. Nah, ukur diri kita. Abdul Somad, sanggupkah engkau memberi nafkah dirimu? Sanggup. Istri anakmu? Sanggup. 4 hari, 10, 11, 12, 13? Sanggup. Sanggup beli hewan kurban? Sanggup. Abu kurban.
Adik-adik mahasiswa mau berkurban, kalau belum sanggup karena hidup masih subsidi APBN, tunjangan orang tua, tapi dia punya tabungan 2,5 juta, mau dia berkurban, bagus. Habis berkurban lapor orang tua, kurban 2,5 juta, minta ganti 5 juta. Oleh sebab itu maka kalau sanggup kita berkurbanlah, karena kalau dibandingkan dengan kurban Ibrahim tak ada apa-apanya. Ibrahim tak diminta Allah ontanya, tak diminta Allah sapinya, tak diminta Allah kambingnya, yang diminta Allah yang paling dia sayang. Siapa yang paling disayang oleh Ibrahim? Ismail. Ibu pun yang paling ibu sayang Pak Ismail. Kebetulan nama lakinya Ismail. Balik dari Siko bawanya pisau, bang. Oleh sebab itu berkurban ini menjolok buah sudah masak, tapi kalau tak dijolok dia tak jatuh. Maka menjolok rezeki dengan berkurban, jatuh dia. Pelit, bakhil. Saya bukan menakut-nakuti, tidak. Adalah orang kaya, pelit, bakhil, minta ampun. Ketika diminta membayar zakat, tak mau. Minta sodakoh, tak mau. Pokoknya asal nampaknya kotak sodakoh, sakit perut. Mulas. Asal nampak, sholat berjamaah, oke. Ambom ya, kalau disuruh sholat berjamaah ke masjid, tahan. Iktikaf malam sampai jam 2 Ramadan, tahan. Tidak makan, tidak minum, tahan. Tapi kalau sudah bersedekah nih, memang menyakitkan gue. Memang sakit. Akhirnya duit itu keluar juga dengan cara yang tak disangka-sangka. Na'udzubillah. Maka kalau mau berkah rezeki, berkurban, berkurban, berkurbanlah. Yang sudah kaya-kaya, rumah-rumah besar, gedung-gedung, mobil mewah di lingkungan masyarakat elit, jangan lagi berkurban di tempat itu. Bagi situ, potong situ, bagi situ, tak ada gunanya. Bagikan ke daerah yang tepi-tepi. Itu selalu saya sampaikan di Pekanbaru, di komplek perumahan pejabat, konglomerat, orang-orang kaya. Potong atau bawa kambingnya ke Tenayan Raya, Rimbo Panjang, Kulim, terutama di Simpang Bingung, karena banyak di situ yang bingung, tak tahu ke mana jalan kebenaran. Potong kambing, bagus. Kami membawa kambing-kambing Bapak Ibu ke suku Talang Mama. Dulu, tahun ini panitia belum buka. Dulu kami jual voucher 2.400.000. Tak pernah kami jual di masjid, cukup di internet saja. Kami jual voucher kambing untuk suku Talang 2.400.000. Enter, share. Tiba-tiba berdatangan kambing, kambing dari Hong Kong, kambing dari Amerika, kambing dari Jepang. Duitnya datang, kami belikan ke kambing. 50 ekor kambing tahun lalu kami bawa naik sampan masuk ke suku Talang Mau. Itulah pengalaman kambing itu paling adventure. Kambing naik sampan. Kambing paling takut sama air. Di sungai. Dibawa naik sampan 5 jam, 7 jam masuk ke dalam. Dibagikan ke kampung-kampung. Penyerahan, foto. Pemotongan, foto. Makan daging, foto. Kirim ke semua orang yang berkurban. Sampai nikmat, rahmat, dan barokah. Dah. Habis itu pembahasan tentang kapan waktu penyembelihannya, disembelih setelah sholat Idul Adha. Siapa yang menyembelih sebelum sholat, hanya sekedar sedekah daging saja. Tapi kalau sudah dipotong dibagi setelah sholat, maka dia bernilai sebagai ibadah kurban. Ma min ayyamin, tidak ada hari, al-amalu salihu fihinna ahabu ilallah, beramal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah. Min hadihil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini.
Tak ada hari yang lebih dicintai Allah melebihi 10 hari ini. Datang sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan berjihad perang ke Palestina? Kalah. Jihad itu kalah dibandingkan yang ini. Apa dia? Beribadah pada 10 hari. Tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zulhijjah. Apa amalnya? Terserah. Amal banyak. Saya sanggup puasa, Pak Ustaz. Boleh saya puasa? Boleh puasa, tapi sampai tanggal 9. Hari 10 tak boleh, karena tanggal 10 hari raya. Jangan sampai tanggal 10 itu puasa, karena hari raya kita ikut bergembira makan daging. Saya tak bisa makan daging kambing, Pak Ustaz. Tak usah dimakan, ditengok aja. Ada orang zaman sekarang, nah, makan daging kambing kumat darah tinggi. Tapi yang sudah sangat-sangat takut, baru menengok kambing sudah naik darah tinggi. Na'uzubillah. Sebenarnya bukan salah kambing. Nabi Muhammad makan kambing, tak ada hadis menyebut Nabi meninggal karena tekanan darah tinggi. Darah. Bukan salah kambing. Kambing itu hanya kambing hitamkan saja. Sebetulnya tak apa-apa. Orang Arab banyak makan daging kambing. Yang penting dinetralisir dengan kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Selanjutnya tentang umur kambing. Kambing itu umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Bagaimana cara mengetahui umur kambing, Ustaz? Kambing itu kan tak ada akte kelahirannya. Dari mana kita bisa tahu umurnya? Yang ditengok 2. Tanduk dengan gigi. Makanya di tempat jual kambing ditengok gigi kambing. Sama dipegang kepala tanduk. Ah, ini sudah cukup umur. Karena kambing yang tak cukup umur, dagingnya belendir. Kalau sudah daging belendir digulai, orang jijik makannya. Tapi kambing muda yang sudah cukup umur, enak, segar. Bagaimana kambing itu enak di leher tenggorokan kita? Begitu jugalah kambing itu enak di leher kawan dan sahabat. Makanya bapak ibu yang langsung membeli kambing, tengok. Karena musim-musim kurban ini, semua kambing sakit bersolek. Kambing-kambing yang cacat, kambing-kambing yang sakit, dibawa ke pasar kambing, dipoles supaya laku. Maka mesti diperhatikan baik-baik. Pemerintah mengeluarkan sertifikat binatang sehat melalui dokter hewan. Dan kata Pak dokter hewan lebih hebat daripada dokter manusia. Karena kalau dokter manusia ditanyanya dulu, bapak sakit apa? Gejalanya apa? Dokter hewan tak pernah bertanya. Oleh sebab itu maka ada sertifikat dari Dinas Kesehatan, ini binatang sehat. Karena ada sapi yang dipotong, begitu dibelah, ditengok di hatinya ada ulat, ada cacing pita, ada bakteri kuman. Inilah peran negara untuk menjaga umat, jangan sampai umat ini terkena, terkontaminasi penyakit dan bakteri. Umur sudah. Jenis hewannya, mimbahi matil an'am, binatang ternak, kambing, sapi, lembu, unta, kerbau, binatang ternak. Tahun lalu banyak jamaah dihebohkan bertanya ke saya, Ustaz, kami dengar ceramah katanya boleh berkurban ayam sekandang. Mazhab apa lagi ini? Banyak betul mazhab sekarang. Maka kita pakai mazhab jumhur saja, min bahimatul an'am. Yang ini satu kambing satu orang, yang ini satu unta 7 orang. Yang mana yang betul nih Ustaz? Yang membuat satu kambing satu orang amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad, dipotong. Yang membuat 7 orang satu unta itu Nabi dan sahabat. Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam
amal Hudaybiyah, pada saat tahun perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 kami berkurban bersama Nabi 7 orang dalam satu unta. Jadi sebagian masjid sudah menulis daftar peserta kurban Masjid Babus Salam tahun 2018. 1, 2, 3, 4, 5 sudah dapat 5 sapi, 5 kerbau atau 5 sapi. Mantap. Saya belum ceramah sudah 5. Ini nampaknya sehabis ceramah ini tambah 5 nih. Sebulan lagi sudah persiapan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian menyembelih pagi itu yang paling bagus menyembelihnya sendiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih sendiri. Nabi dipotong sendiri. Dimiringkan ke arah kiblat, ini kepalanya, ini ekornya, dimiringkan ke bagian kiri ke arah kiblat. Kepala dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Ustaz Somad, ya. Waktu memotong itu pisaunya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Sampai begitu jemaah ini bertanya. Kalau dipotong dari bawah ke atas, darahnya turun ke bawah. Ini pisau potong dari bawah ke atas, turun darahmu. Tapi kalau dipotong dari atas, darahnya muncrat ke atas. Potong dari atas ke bawah, ada darah naik ke atas. Jadi teknis potong sebenarnya dari bawah. Oh gitu caranya Ustaz ya. Ustaz pernah motong? Enggak. Teori ini. Pisaunya ada. Ada pisau 2 biji di rumah. Satu dikasih jamaah, satu yang boboli untuk persiapan. Tapi tak pernah pakai. Saya tak sampai hati menengok kambing. Ibu hati awaknya mati. Tapi kalau sudah dimasak, tak perlu sampai hati membiarkan. Artinya apa? Berikan memotong itu pada ahlinya. Ada tahu teori tapi tak berani. Ada berani tapi tak tahu cara. Itu yang dipotong itu 2 urat. 1 urat napas, 1 urat makan. 2-2 ini mesti putus. Ini cuma modal tenaga saja berani. Dipotong, putus urat makan, urat napas tak putus. Begitu dibuka tali sapi, tonggaknya balik. Kamu motong penanggung jawab, kenapa dia tak mati? Nampaknya diganggu jin sapi awak. Kau dirukyah apa? Karena ilmu memotong tak ada. Makanya praktek pelatihan penyembelihan jenazah sudah banyak buat. Penyembelihan jenazah sudah banyak yang buat. Cuma nanti buat praktek penyembelihan kurban. Begitu dibuka pelatihan, Masjid Babus Salam membuka pelatihan penyembelihan kurban. Banyak pula mendaftar ibu-ibu. Latihan mau menyembelih suami. Tak boleh. Perempuan tidak menyembelih. Aisyah seumur hidup tak pernah menyembelih. Ibu wakilkan penyembelihannya kepada laki-laki. Jangan dipeturutkan hawa nafsu kita. Tak pandai motong, latihan tak mau, ilmu tak ada, mau motong juga. Saya ikut sunnah ni, saya yang motong. Rupanya tak tahan menengok darah. Begitu nampak darah berkunang-kunang, sapi tak mati awak pingsan. Ini penting, walaupun teknis, tapi ini penting karena hal kecil bisa berdampak luar biasa. Lalu kemudian setelah dipotong, diambil hatinya, dimakan. Itu yang paling afdal. Fakulu minha, makanlah hewan kurbanmu. Banyak orang takut makan hewan kurban. Ustaz, ini hewan kurban ini boleh tak saya makan? Bukan boleh, disuruh Allah. Fakulu minha, makanlah hewan kurbanmu. Sudah dipotong, makan. Apanya dimakan?
akala Rasulullah SAW min kabidi ayati, yang dimakan hati hewan kurban. Potong hatinya, cuci pakai air bersih, kasih limau supaya hilang bau amis, kasih garam, susu, bakar, makan. Itulah makanan pertama yang dimakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, makan dulu baru ke masjid. Kalau Idul Adha, pagi itu habis subuh tak ada makan. Pergi ke masjid sholat, balik sholat motong, makanan pertama hati daging hewan kurban, sunnah. Tapi dengan syarat dari pagi tadi tak ada makan apa-apa. Nanti ditanya, kamu makan hati hewan kurban? Ya, pagi tadi lontong 3 piring sudah masuk. Atau makan lontong tidak, makan nasi tidak, tapi sudah 3 batang. Oleh sebab itu ini penting, sunnah-sunnah ini kita laksanakan. Siapa yang mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa asfarihi. Idza ra'aitum hilal dzulhijjah. Kalau kalian sudah menengok anak bulan Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhi. Kalian mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa asfarihi. Jangan memotong bulu, jangan mencukur bulu, jangan menggunting kuku. Dari tanggal 1 ke tanggal 10 jangan mencukur, memotong bulu, kumis, rambut, jangan memotong kuku. Ini diajarkan Nabi, tapi hukumnya sun, tak wajib. Ini nanti banyak nih SMS WA masuk, Ustaz, kami dapat dari grup, katanya siapa yang berkurban tak boleh cukur bulu, potong kuku dari mulai tanggal 1 sampai 10. Siapa yang buat begitu katanya batal. Tidak apa-apa, tapi kalau mau bagus, apa gunanya? Dari tanggal 1 ke tanggal 10 rambut mulai memanjang, kumis mulai memanjang, kuku mulai memanjang. Habis pagi tanggal 10 potong, cukur kumis, potong kuku, maka tumbuh semangat baru. Ini terapi yang diajarkan. Kumis baru, rambut baru, kuku baru, bini lamuk. Nah, ini terapi yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah ini kita ikutkan karena ini ajaran yang membangkitkan semangat hidup, spirit, sama macam orang baru pangkas. Berpangkas itu kan semangat baru. Nah, begitu juga dengan kurban ini. Habis motong hewan kurban, potong kuku, cukur bulu kumis, rambut baru, lalu kemudian semangat baru. Mungkin masa lalunya bergelimang dosa. Saat memotong itu kita sedang menumpahkan dosa-dosa kita. Inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi. Sebelum darah itu menetes jatuh ke tanah, lebih dulu ampunan Allah sampai. Kita banyak dosa nih. Astagfirullah, dosa hapus. Solat sunat taubat, dosa hapus. Istighfar, tapi ada yang lebih hebat lagi. Sebelum darah leher kambing jatuh ke tanah, potong, dialas pakai batang pisang, di atas pakai kayu gluti, jatuh darah di ujung pisau, 2 detik jatuh kok. Ada yang lebih cepat lagi daripada itu. Apa dia? Ampunan Allah. Wa innad dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa'u minal ardi. Sebelum darah kambing itu menetes ke tanah, lebih dulu ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, fatibu biha nafsan, sucikan diri kamu dengan berkurban. Saya menjelaskan kurban ini sampai azan asar. Habis itu kita sholat asar. Habis itu, sekarang pun kalau ada pertanyaan tulis di kertas. Nanti kalau bahan saya ini habis, saya jawab pertanyaan. Habis sholat asar, kita lanjutkan menjawab pertanyaan 10-15 menit. Habis itu kita bubar pulang. Siap-siap nanti maghrib kita pengajian di Islamic Center. Judul kajiannya tentang perkara-perkara yang merusak Islam di Nusantara, di Indonesia. Sekarang kita bahas dulu perkara-perkara yang tidak merusak, tapi perkara-perkara kambing dulu kita bahas. Nah,
Daging tadi dibagi tiga, sepertiga untuk keluarga, anak istri di rumah, sepertiga sahabat kerabat tetangga, sepertiga fakir miskin. Kambing sepertiga, sepertiga. Bagus. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, wa at'imul ba'isal faqir, jangan ambil sedikit pun, bagikan semua. Nih, makanya kadang kita bangga sama jamaah ketika panitia mau ngasih kupon, Pak, ikut kupon tiga untuk apa? Nah, saya tak mau kupon. Saya udah, jangan ambil kupon. Nah. Jadi Bapak tak mau, saya tak mau kupon, dagingnya jangan terkumpul. Sama lah juga. Kalau mau ambil aja hatinya sikit, dagingnya serahkan semua. Kami sudah tiap hari makan daging nih, saya tak mau lagi. Bagus, bagikan pakai misi. Tapi kalau dikasih dua kupon, satu kupon sebagai peserta kurban, satu kupon sebagai anggota masyarakat, masih boleh, tak salah. Karena sebetulnya hak kita di situ ada sepertiga. Setelah dipotong, 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 dibagi, lalu kemudian banyak dapat disimpan di kulkas. Boleh tak daging ini disimpan? Ada buya mengatakan pokoknya mesti habis sebelum azan maghrib. Kalau sampai azan maghrib berkumandang, Nabi mengatakan la tadakhiru, la, jangan tadakhiru, jangan kamu simpan. Kalau kamu simpan, berarti kamu tidak menjalankan sunnah. Akhirnya menjelang azan maghrib itu mengunyah aja. Satu hadis mengatakan la tadakhiru, jangan simpan. Satu hadis mengatakan fadakhiru, simpanlah. Dua hadis yang bertolak belakang. La tadakhiru, jangan simpan. Fadakhiru, simpanlah. Kenapa ini mengatakan jangan simpan, ini mengatakan simpanlah? Ternyata Nabi mengatakan jangan simpan. Masa paceklik susah. Waktu zaman susah tak boleh simpan. Jangan sampai kita makan daging, kawan makan nasi. Susah miskin, dia enak makan daging. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman. Atta yu'ibbali ahli, sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yu'ibbu li nafsi, sama macam sayang pada diri sendiri. Kawan tak makan, nah, kita bagi. Sini kawan, ni ambil, 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 habis, ambil. Apanya ni pak, lemak-lemak dagingnya terus. Jangan adil, adilun, bersikap adillah. Wa aqrabu lit taqwa, karena adil itu lebih mendekatkan diri kepada takwa. Nah, setelah itu, lalu kemudian beda dia dengan daging akikah. Kalau daging akikah dimasak, masak baru orang datang ke rumah makan. Kalau kurban dibagi mentah, bagi mentah. Tapi ada juga di beberapa daerah dibaginya dalam keadaan masak. Tapi sebetulnya sunnahnya, karena mungkin tak sama selera kita, sukunya beda. Yang ini suku manis, dimasaknya daging itu, dibagi, dimakan kawan. Ikokola apa? Jadi bebaskan dia. Selama setahun ini dia tak ada makan daging. Ini adalah bentuk solidaritas, kepedulian seorang muslim. Kamu kenapa tak berkurban? Saya belum akikah Ustaz. Kamu kenapa tak berkurban? Saya belum akikah Ustaz. Katanya belum akikah tak boleh kurban. Jadi tiap tahun itulah terus senjata dia. Saya tiap tahun tak berkurban. Kenapa tak berkurban? Kamu belum akikah. Kenapa tak berkurban? Saya belum akikah. Maka tidak ada hubung kait akikah dengan kurban. Ibu bapak yang dulu belum diakikahkan, tahun ini ikut store kurban, mantap, bagus. Robah itu mindset pandangan yang mengatakan belum akikah tak boleh kurban. Silakan, tak ada hubung kait. Yang belum akikah, belum akikah, daftar 2 juta setengah kurban, bagus. Tapi kalau duitnya 5 juta mau akikah dia, bagus. Ibu, duit banyak, store 2 juta setengah untuk kurban, 2 juta setengah belikan kambing untuk akikah. Silakan akikah.
Tapi akikah itu Pak Ustaz waktunya ada. Akikah umur 7 hari. Tak ada hari ke-7 tak ada duit, hari ke-14. Hari ke-14 tak ada duit, hari ke-21. Hari ke-21 tak ada duit, tak usah tengok kalender lagi. Setahun, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun. Ustaz, kami ke dulu di kampung susah, tak ada duit untuk berkurban. Sekarang ada duit untuk akikah. Duit saya 5 juta. Mana yang saya dulukan? Serahkan 2,5 juta ke Masjid Bagus Salam untuk kurban saya. Yang 2,5 juta beli kambing. Balik dari sini, langsung potong. Nanti malam saya datang habis pengajian Islamic Center. Ibu, bapak yang mau akikah, yang sudah tua, silakan akikah. Boleh, kata pendapat Imam An-Nawawi. Boleh, dalam pendapat mazhab Hambali. Tapi saya ingatkan, akikah saja. Jangan minta cukur rambut, potong rambut, minta ayun pakai marhaban. Minta ganti nama pula tu. Nah, oleh sebab itu, maka berkurban, akikah, baik. Mau menyambung silaturahim dengan sahabat, kerabat, tetangga, baik. Ketika memotong pagi itu, Nabi membawa Aisyah, Ali membawa Fatimah, Hasan dan Husain. Anak-anak bawa, istri bawa. Tapi bagi anak-anak gadis yang ikut acara menengok penyembelihan, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Ibu-ibu menengok pemotongan kurban, tetap jaga aurat, pakai jilbab panjang. Jangan ke tempat pemotongan mau selfie-selfie pakai celana sempit. Banyak tukang potong salah potong. Rubuh kaki kambing. Ini ibadah ini. Apa tujuan kita ikut anak istri menengok pemotongan? Dua tujuannya. Pertama, syiar. Syiar itu artinya apa? Show force. Show menunjukkan. Force kekuatan. Jadi yang iman-imannya lemah, down, selama ini menengok jamaah di masjid sikit, menengok pemotongan kurban, wow. Mereka yang ingin menghancurkan Islam, selama ini sepele dia menengok umat Islam, karena yang sholat subuh cuma 3 orang. Muazzin, imam, makmum. Pas dari raya kurban dia tengok, oh, jangan macam-macam sama orang Islam. Tengok orang Islam. Waktu sholat dia sikit, bagi-bagi daging, ramai juga dia. Ini syiar. Hadir. Yang kedua, menengok kambing mati. Menengok sapi yang tegap mati. Sapi kambing mati meregang nyawa, itulah terakhir dia merasakan sakit. Habis itu tak ada sakit lagi. Kita kalau sudah sakaratul maut mati, bukan sakit yang terakhir. Sakaratul mautnya sakit, mungkar nakir sakit, azab kubur sakit, titian siratal mustaqim sakit. Maka menengok itu kita ingat nengok kurban itu ingat mati, bukan ingat makan. Jadi ada hikmah-hikmah itu semua, amat sangat baik. Setelah dibagi-bagi oleh panitia, bagi antar ke rumah-rumah. Satu kupon 1 kilo, satu kupon 1,5 kilo, satu kupon 2 kilo, antar. Datang adik-adik panitia membawa 2 plastik. Kenapa tak dikasih? Ternyata yang di sana tu non Muslim, Pak Ustaz. Non Muslim boleh tak dapat daging kurban? Non Muslim boleh dapat daging kurban dengan syarat 2. Yang pertama, kurban sunnah, bukan kurban wajib. Kurban wajib tak boleh. Kurban wajib itu kurban apa, Bu ya? Kurban nazar. Saya bernazar kalau anak saya lulus PNS nanti saya berkurban, ya Allah. Tapi kalau yang tidak lulus sampai mati yang mudah akan berkurban. Kok kurban wajib? Dagingnya tak boleh dimakan, tak boleh dibagikan kepada non-muslim, hanya untuk kaum muslimin saja. Tapi kurban sunat kita itu ada non-muslim tetangga bagi. Boleh jadi itu menjadi asbab hidayah bagi dia. Disangkanya umat Islam selama ini mau memotong leher dia, mau membakar rumah dia, mau melarikan anak gadisnya.
Tapi ternyata dia tengok umat Islam datang bawa golok. Buka pintu. Buka. Dia udah pucat tengok. Kenapa, Pak? Nih, dengan kurban, ambil 2 plastik. Padahal berdarah-darah, tadi habis motor. Ternyata orang umat Islam itu baik ternyata. Tersentuh hati saya. Loh, mereka dapat berapa? 2 kilo. Mereka dapat berapa? 2 kilo. Saya kok 1 kilo. Kenapa mereka 2 kilo? Kamu mau 2 kilo? Iya, sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masalah sunat, aku pisau mana? Oleh sebab itu maka ini menjadi dakwah. Kurban sekaligus dakwah. Udu ila sabili rabbik. Ajak mereka ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang santun. Santun bagi. Sekarang siapa yang mengamalkan ini? Non muslim membagi mie instan, membagi baju kaos, membagi serangan pajak, bantuan rumah untuk merubah akidah. Padahal itu ajaran kita. Bagikan daging, kurban sunnah. Mana dalilnya? Enak saja Ustaz Sumat mengatakan mengasihkan daging kurban kami untuk non muslim. Mana dalil? Dalilnya kata Syekh Atiyah Soqar dari Fatawa Al-Azhar, ketika datang Asma melapor ke Nabi, ya Rasulullah, ummi matat, emak saya mati. Ummi qadimat, emak saya datang. Asma ini punya emak, emaknya non muslim, tak Islam. Nah, mau berjumpa, bolehkah saya sambung silaturahim dengan emak saya? Kata Nabi, sambung, boleh. Itu dalil antara Islam tak Islam boleh silaturahim. Afa'utiha, boleh ku kasih emakku yang non muslim ini hadiah? Kata Nabi, kasih dia hadiah. Itulah dalil boleh memberikan hadiah kepada mereka. Nah, sekarang dibalik, kita memberi kambing ke dia, boleh. Ada masjid di Pekanbaru bertanya ke saya, Ustaz, apa hukumnya menerima kambing non muslim untuk kurban? Ada masjid di Pekanbaru dapat kambing dari non muslim untuk kurban, sedangkan syarat berkurban muslim. Syarat berkurban yang pertama muslim, non muslim tak bisa berkurban. Jadi kalau gitu kita balikkan kambing nih, jangan mau basir. Jadi gimana caranya? Terima kambing itu oleh ketua masjid. Pak ketua masjid menerima kambing. Saya terima kambing pemberian kamu ini untuk saya. Oke. Nanti waktu berkurban atas nama orang Islam. Bermusyawarahlah pengurus masjid, apakah ketua, sekretaris, bendahara. Kalau berkelahi antara ketua, sekretaris, bendahara, atas nama security. Yang penting atas nama orang Islam. Boleh tak kita menerima hadiah dari non-muslim? Boleh. Mana dalilnya? Nabi menerima hadiah asal. Asal itu madu. Dari Banha. Banha Mesir. Dikasih madu. Dimakan Nabi. Diminum Nabi. Itu dalil boleh menerima hadiah dari non-muslim. Dengan syarat tidak ada unsur kepentingan. Tapi sekarang ini kita perlu hati-hati. Banyak orang ngasih kambing, ngasih sapi untuk legislatif 2019. Kalau tak ada berada, tak akan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarang di atas pokok kelapa. Tapi kalau sudah musim padi menguning, dia turun ke bawah. Tahun semalam tak ada ngasih kambing, tahun kemarin tak ada ngasih sapi. Kenapa sekarang mengasih? Karena bulan April coblos nomor. Terutang budi umat Islam. Jangan. Bapak kalau cuma ngasih ini untuk kampanye, bawa balik. Ambillah, bawa balik. Ambillah, kalau kambing kami tak mau. Kalau sapi, mari. Ambil sapinya, jangan coblos orangnya. Yang sampai kita terutang budi, pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa ke dalam peti. Peti apa? Peti pencoblosan legislatif. Orang sudah bertanam budi duluan, kita pula tak tahan makan budi, termakan budi.
Na'udzubillah. Nah, ini penting disampaikan kepada masyarakat, jangan sampai mempengaruhi suara politik 2019. Karena yang akan kita pilih nanti 6. Legislatif kota, legislatif kabupaten, legislatif provinsi, legislatif pusat, DPD, presiden, wakil presiden. Keenam-enam orang ini menyebar telekom, menyebar karpet, menyebar serangan pajar, dan salah satunya adalah menyebar hewan kurban. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Setelah daging kau kurban dibagi-bagi, lalu kemudian muncul masalah. Ustaz Somad, tadi kami alhamdulillah sudah dapat daging kurban, tapi di antara panitia dengan pemilik kurban sedang bersengketa. Kenapa? Rupanya pagi tadi ada sapi yang lepas satu tak balik. Ustaz, apa hukumnya panitia mau memotong sapi lepas tiba-tiba tak balik? Sudah berapa lama? Sudah 2 tahun tak balik-balik. Siapa yang bertanggung jawab? Ini akadnya mesti jelas antara yang berkorban dengan panitia. Karena di sini ada 3 orang, yang berkorban, panitia, masyarakat. 3. Aslinya yang berkorban ini langsung memotong dia bagi, tapi karena dia sibuk tak sanggup, diserahkannya ke pihak ketiga, inilah panitia. Maka akadnya mesti jelas. Kami dari pihak yang berkorban memberikan uang kepada panitia, bila terjadi kehilangan sebelum pemotongan akan menjadi tanggung jawab siapa? A. Bersama. B. Panitia. C. Semuanya benar. Siapa yang akan bertanggung jawab? Supaya jangan sampai ibadah menyebabkan putusnya ukhuwah gara-gara berkonflik antara panitia. Tapi justru selesai ibadah, jamaah berterima kasih sama panitia. Terima kasih ya Pak, kalau tak ada Bapak nguruskan kami kemarin, tak tahu kami mau motong apa. Mungkin motong puyuh aja lah kami kemarin. Tapi setelah Bapak mencarikan kambing sapi sana, dan akad itu harus jelas, 2,5 juta, kalau nanti duit berlebih akan untuk biaya operasional. Harus begitu. Karena kalau tidak begitu, duit berlebih harus dibalikkan. Islam ini yang membedakan antara halal dengan haram itu akad. Apa beda nikah mereka dengan nikah mereka? Sama-sama nikah. Resepsinya sama-sama mengundang orang. Tak ada bedanya. Di mana letak bedanya? Pada akadnya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Saksi? Sah. Akad itulah yang membedakan antara halal dan haram. Maka akad ini kalau tak jelas, nanti sebagian menuntut, sapi kami ini harga berapa? Sebetulnya kalau bagi 7 ini cuma 2,3 juta. Ah, duit kami yang 200 mana? Balik kan? Dia tak tahu. Disangkanya sapi itu sampai Bangkinang langsung dipotong. Sapi datang dari Payakumbuh sampai di Bangkinang nginap dulu 2 malam. Memang tak pakai hotel. Memang tak ada nanti petugas security yang jaga malam, yang mencarikan rumputnya. Orang mau berjaga kan ada biaya operasional untuk supirnya. Nah, ini semua itu dipotong dari biaya-biaya tadi, dari kelebihan-kelebihan tadi selesai. Jadi Pak, Bapak serahkan ini 2,5 juta komplit dengan operasional tunai sah. Kalau tidak nanti akan menjadi konflik di belakang hal. Nah, salah kulit. Man ba'a jilda udhiyati. Siapa yang menjual kulit hewan kurban, fala udhiyatalah, maka tiada kurban baginya. Siapa yang menjual kulit hewan kurban, tiada kurbanlah baginya. Akhirnya panitia takut menjual kulit hewan kurban, dipotong kulit tadi halus-halus, masukkan ke plastik, bagi. Sampai ke rumah, masyarakat tak tahu mengolah kulit, akhirnya dibuang ke depan rumah. 3 hari sesudah itu kampung bau bangkai gara-gara kulit. Oleh sebab itu maka
kulitnya ini, cari yang bisa mengolah kulit. Ada saudara kita yang bisa mengolah kulit jadi kerupuk, namanya kerupuk jange. Ada yang bisa mengolahnya jadi souvenir oleh-oleh gantungan kunci. Ada yang bisa mengolahnya jadi gendang rebana. Ada yang bisa mengolahnya menjadi sampul jok mobil. Ada yang bisa mengolah kulit menjadi jaket. Nah, panggil dia www.kulit.com. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mau membeli kulit? Ya. Berapa harga kulit ini satu? 100 ribu. Ini ada 30 kulit kali 100 ribu, 3 juta. Duit tadi dibagikan kepada fakir miskin. Fakir miskin, sini. Mau kulit? Nah, tak, jijik, mau. Duit mau? Mau. Merubah kulit menjadi duit, boleh. Kulit kotor, bau, berlemak, jijik. Dirubah menjadi duit. Ada yang mengolah. Duitnya tetap diserahkan balik. Bagus. Nah, ini semua kebaikan-kebaikan. Jangan sampai mubazir, dipotong, digunting kulit. Oh, dimakan tidak, dimanfaatkan tidak. Padahal bisa untuk sekolah. Kalau 3 juta itu bisa untuk sekolah anak yatim. Sebulan 50 ribu, 600 ribu bisa terbayar uang sekolah dia. MDA, SMP, Tsanawiyah, pondok pesantren. Selanjutnya, satu ekor sapi yang mestinya 7 dicampur 5 kurban, 2 akikah. Kurban, 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 akikah, akikah. Boleh tak Ustaz? Kami campur satu sapi, 5 orang kurban, 2 orang akikah, anak perempuan. Maka dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq, kata dia, kalau akikah harus satu kambing. Akikah satu kambing. Maka tak boleh bercampur dengan kurban. Nanti kalau ada ustaz yang berceramah, akikah jangan campur-campur dengan kurban. Kalau akikah, akikah saja. Ini kitab fikih sunnah Said Sabiq. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Qalyubi wa Umairah, dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi, dua kitab Qalyubi wa Umairah, Hasyiah Al-Bujairimi, boleh satu ekor sapi, 5 kurban, 2 akikah, atau 3 kurban, 4 akikah, atau 4 akikah, 3 kurban, campur boleh, karena substansinya sama, yaitu berbagi dan sama-sama hewan ternak. Kambing, sapi, lembu, unta, kerbau. Maka ini semuanya baik, baik, baik. Sebetulnya yang dipotong itu apa? Cep tahun motong. Yang kita potong itu sebetulnya bukan kambing, bukan sapi. Tapi yang dipotong itu adalah sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Tengoklah sifat kambing itu. Macam mana sifat kambing? Menanduk ke muka, menyipak ke belakang. Jadi kalau ada tetangga, kawan, jamaah yang menanduk ke muka, menyipak ke belakang, apa potong? Bukan dia aja kita potong. Sifat kita ini, sifat kambing ini, yang menanduk dan menendang ini, kita potong. Memahami zahir batin, bahwa ini sebenarnya adalah sedang berbagi kepada fakir miskin. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman, hatta yu'ibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yu'ibbu li nafsi, sama macam sayang pada diri sendiri. Ada duit 2,5 juta, kalau dibelikan ke kambing dipotong habis 2,5 juta, dibagikannya kepada fakir miskin. Fakir miskin, aku tak jadi membeli kambing untuk kurban, ku berikan saja kepada engkau. Apakah bernilai sama dengan kurban? Tidak. Itu namanya sedekah, bukan kurban. Nah, jadi tak bisa dialihkan. Ada kambing sepasang diberikan ke fakir miskin. Bapak ibu sekalian, kambing kita tahun ini tidak kita potong, karena kalau kita potong habis jadi kotoran. Pengalaman yang sudah-sudah, setiap dipotong dimakan pasti jadi kotoran.
Maka tahun ini kambing kita ada 50 ekor tak kita potong. Kita bagi saja ke fakir miskin. Bapak Ibu setuju? Setuju. Jangan setuju. Karena itu sudah merubah syariat. Karena kambing yang untuk akikah, untuk kurban, mesti dipotong, bukan dibagi hidup. Adapun mau membangkitkan ekonomi umat, fakir miskin supaya mau beternak kambing, bukan dikasihkan daging kurban hidup ke dia, tapi dibagikan bibit hewan kurban, dibagikan kambing, sapi, bukan sebagai kurban, tapi sebagai sedekah. Ada orang di kampung, dia tak sekolah, kerja berat tak sanggup, kasih dia bibit kambing. Pak, ini kambing ada 10 ekor, jaga untuk 1 tahun. Kasih makan, kasih ini semua, kamu proses penggemukan. Penggemukan, nanti setelah gemuk besar. Ada peternakan, kambing jantan, kambing betina, maaf dikawinkan, lahir anak pinak. Itu peternakan, tapi ada program penggemukan. Saya nyebut penggemukan banyak, pula aja maaf nengok saya. Yang saya maksudkan ini kambing sama sapi. Setelah setahun gemuk, lalu dibagi. Ini bagus, membangkitkan ekonomi umat. Tapi bukan kambing kurban itu yang dibagikan hidup-hidup. Karena kambing kurban, sapi kurban mesti dipotong selama 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Tanggal 13 jam 3 sore memotong kurban. Boleh. Tanggal 12 dia tak ada duit. Tanggal 12 tak ada duit. Tanggal 11 tak ada duit. Pas tanggal 13 sore dibeli orang tanahnya. Laku. Langsung keluar. Tapi rupanya dia pelit, sengaja diteleponnya orang. Ah, tanah udah laku kan ya, tolong bayarnya habis maghrib nanti ya. Ternyata ada orang berkilah. Kilah itu berkelit. Bagaimana caranya supaya tak berkurban? Ketika ditanya, Pak Haji, Bapak kan ada duit kan? Ah.